ya seperti yang di podcast Kaluna aja, jadi sudah kayak udah lumayan cukup jelas sih, nanti liatin dari yang podcastnya aja. Berarti udah mantap untuk sendiri yang sudah. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Seru banget sih, demi apapun seru banget. Kayak awalnya tuh aku gak nyangka bisa seseru ini, tapi ternyata seseru itu sampai ketawa terus dari tadi di dalam. Cuma saya kuku panjang, jadi tadi pas main basket agak sakit aja. Ini pengalaman pertama main basket atau gimana? Saya kan biasanya main pool, pole dance, sekarang main basket. Aku sebenarnya dulu pas SMP pernah main basket untuk sekolah. Cuma kayak udah lama banget kan, udah berapa puluh tahun. Jadi kayak udah agak lupa sih. Kayak rules-rulesnya tuh sebenarnya aku udah agak lupa. Cuma ya tadi ya udah. Yang penting bisa dribble, bisa shoot-shoot walaupun gak masuk. Tadi kita lihat kayaknya lumayan jago. Woi, naik pulang, men! Untuk dribble-dribble. Eh, sini dong! Sini dong! Sini dong! Pulang, ayo, pulang! Iya, karena tahu basic dribblenya aja sih, jadinya kayak lumayan bisa. Shootnya doang yang nggak bisa masuk. Aku seminggu olahraga bisa 4-5 kali. Apa basket salah satunya? Untuk sekarang nggak sih, jadi sekarang aku lebih kayak gym, kayak pole dance gitu, Muay Thai gitu-gitu. Cuma kalau untuk basket sekarang nggak. Yang pasti lebih fit sih, terus kayak badan juga lebih sehat gitu, sama bentuk badan aja sih, kompaknya. Gimana sekarang aku benar lagi apa aja? Lagi olahraga sama, ya paling aku kesibukan sehari-hari olahraga sama kerja aja sih. Sama terus anjing aku baru kemarin baru meninggal kan. Besok udah masuk sekolah, jadi kayak habis ini mau pulang untuk ngeliatin anak-anak yang lain. Iya winter ya kemarin, ya, itu kenapa? Gara-gara kenapa? Dia suka makan-makan kayak kain gitu pas kaki, terus ternyata udah masuk ke lambungnya, jadi ke lambung sama ususnya, jadi kayak udah infeksi di dalam gitu loh. Jadi pas aku bawa ke operasi, taunya kayak udah gak selamat. Setelah selesai operasi, operasinya tuh berhasil, tapi kayak pas udah selesai tuh malah jadi kritis. Jadi kayak akhirnya dia sih. Jadi kalau bisnisnya ada bisnis makanan yang minuman juga, sekarang masih berjalan atau masih? Udah gak berjalan, itu kebetulan kayak aku udah lepas dari situ. Sorry, udah gak berjalan. Gimana sedikit dong update beritanya gimana? Kalian sempet ngomong di podcast bareng sama Kak Luna. Itu tuh gak berani ngomong sih. Enggak ya, yang itu sorry. Tapi sudah sampai mana prosesnya nih dengan yang kemarin? Pas sudah yakin mungkin untuk dengan keputusannya? Ya, seperti yang di podcast Kak Luna aja. Jadi sudah kayak udah lumayan cukup jelas sih. Nanti liatin dari yang podcastnya aja. Berarti udah mantap untuk sendiri yang sudah. Seperti ini podcast Kak Luna. Iya, gitu ya. Sedikit aja jangan banyak. Sedikit aja dan sedikit aja. Sudah yakin kan? Sudah yakin kan? Keputusannya? Iya. Iya, udah. Apa sih yang bikin? Aduh, udah. Tadi kan udah tahu. Kira-kira kapan akan mengajukan? Nah, itu nanti aja. Dalam waktu dekat berarti ya akan mengajukan itu. Ya didoain aja ya. Berarti sekarang masih proses untuk menangani diri untuk feeling atau seperti itu? Sekarang tuh fokus sibuk kerja aja sih, lebih ke kerja sama ngurusin. Tapi masih ada komunikasi dengan nggak yang gimana sih? Tapi tetap komunikasi. Iya ada komunikasi, cuma ada komunikasi. Ya. Bertemu belum, cuma mungkin kita akan ketemu pas untuk kremasi winter. Berarti kan udah bisa ketemu nggak? Iya. Udah, ya. Udah berapa lama sih? Udah nggak itu nunggu, udah ya, thank you pak. Olahraga tadi salah satu menghilangkan stres. Yang mana ini? Olahraga. Oh iya dong, pasti dong. Jadi kayak emosinya tuh diluapinnya ke olahraga. Jadi positif kan buat badan, bener dong. Nah, thank you ya. Sekarang jadi mulai aktif di internet atau di doain aja, aku belum tahu sih, belum mikir apa sepanjang itu. Cuma di doain dulu aja. Thank you ya semua. Makasih. Makasih Ci. Thank you Ci.